Satu orang umur 80 lebih. Orang tu duduk cerita ni, dia kata saya ni 80 lebih lah, tak ada cita-cita apa lah. Saya selalu sebut, yang ni tak betul eh. Kita ada cita-cita. Cita-cita yang paling besar apa tuan-tuan? Syurga. Cita-cita kita yang tak pernah berhenti. Mati nak masuk di kalangan orang soleh. Yang ni lah tuan-tuan, kita doa lah setiap kali semayang sujud, ya Allah masuk ke kolong orang soleh. Saya selalu sebut, peringat diri saya, boleh kongsi dengan tuan-tuan. Nabi Yusuf alaihissalam, satu nabi, apa tak ada kat dia? Segak, orang kata segak lah, kacau, handsome, dia nombor satu. Setakat kita habis-habisa ni orang tengok macam tu, orang kata, oh handsome lah. Ni orang perempuan sampai putung jari, segak semua. وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Potong jari dia apa? Dia berkata, ni bukan manusia dia ni. Ha, ni malaikat yang mulia. Segak. Segak saja tak badan ni, jadi raja. Segak jadi raja. Orang mari, adik-beradik dia mari daripada jauh tu, main nak mambik gandum, kena main mengadap. Apa lagi? Rupa ada, harta ada, wahyu Tuhan lentik jadi nabi lagi. Apa punya kebesaran? Tapi bila tuan-tuan baca surah Yusuf, last kali Nabi Yusuf kata apa? Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Dengar dia kata apa? Wahai Tuhan, kau telah berikan kepadaku dari kekuasaan kerajaan. Wa'allamtani min ta'wilil ahadith, kau ajar aku mentafsirkan mimpi. Sebab Nabi Yusuf tafsir mimpi semua. Fatiras samawati wal ardh, wahai yang mencipta menguasai langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah waliku di dunia dan akhirat. Engkaulah perlindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Artinya jadi raja, kacau, ada harta, tapi tetap cita-cita yang tertinggi, mati dalam keadaan menyerah diri pada Allah, masuk di kalangan orang yang saleh. Kita tak boleh jadi nabi dah. Nak segak pun terani je lah. Nak harta pun banyak mana. Tapi cita-cita tertinggi Nabi Yusuf tu masih ada peluang kat kita. Betul tak? Minta mati sebagai orang muslim, Allah masukkan kita di kalangan orang yang saleh. Nabi Ibrahim, nabi yang paling tinggi sekali. Tuan-tuan, semua agama ni tak berkenan. Ada agama ni, Kristian tak mau terima Nabi Muhammad. Yahudi tak terima Nabi Isa. Dia terima Nabi Musa. Tapi Yahudi, Kristian, Islam, semua terima satu nabi. Apa dia nabi apa? Nabi Ibrahim. Semua Abraham, semua yang ni salut. Tak betul lah mereka tak terima Nabi Muhammad tu, tapi tang Ibrahim tu mereka terima.
Allah kata wa may yarghabu an millati ibrahim innahu safih illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin wa may yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang berpaling pada agama Ibrahim, dia membodohkan dirinya. Kami telah tabalkan dia di dunia, di akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan sekalian, panjang masa saya ambil tuan-tuan ni. Tapi nak sebut satu saja. Saya dan tuan-tuan ada cita-cita yang tak pernah terpadam dalam diri kita. Sampai nak pi bilik ayam pun tak larat, langkah kaki pun tak boleh, duduk di katil pun tak larat angkat kepala dah. Tapi sentiasa minta pada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku sebagai orang Islam, masukkanlah aku di kalangan orang saleh. Orang saleh ni apa? Kata al-qa'im ma yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqil ibad. Orang yang melaksanakan tanggungjawab yang Allah bagi pada dia terhadap Allah dan tanggungjawab pada hamba-hamba Allah yang lain. Oi, bukan senang nak buat apa. Kita mesti dah cacat ni. Tapi kita minta Allah ampun. Tolonglah masuklah kita dalam list orang soleh. Tumpanglah masuk. Sebab itu semua anak kita, kita bukan semua orang boleh jadi pangkat besar tuan-tuan. Kadang-kadang anak kita mentak mengaji pun teratur dia boleh. Ketahang ni, terani dia boleh. Tuan-tuan, di dunia ni gaji mungkin banyak tu saja. Pandai mungkin banyak tu saja. Isteri mungkin teratur saja. Harta mungkin teratur saja. Tapi satu peluang yang Allah bagi semua kita ada sama. Jawatan yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi, yang semua Nabi nak yang tu. Jadi apa tuan-tuan? Orang-orang yang saleh. Saleh ni tak payah pergi diusi borang. Mufti adalah borang nak jadi orang saleh. Tak ada. Silap-silap mufti pun tak saleh. Kena saleh ni antara kita dengan Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadhan ni sentiasa kita minta, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang saleh. Itulah harapan paling besar kita dalam dunia ni. Matilah lah rumah buruk pun, matilah naik bersikap buruk pun, tapi kalau hidup sebagai orang, mati sebagai orang saleh, macam Tuhan cerita tadi, sibuk dengan nikmat syurga, sibuk dengan syurga. Dalam duk sibuk syurga, Allah bagi salam. Apa punya ni'mat besar. Setakat orang yang dihormati, sahibu samahah, apa makna dah? Tu orang bagi pangkat. Belum tentu sahibu samahah, belum tentu samahah. Yang berhormat, belum tentu orang hormat. Tapi kalau Allah kata, assalam, salamun alaikum. Sejahtera pada kamu. Pemilik sejahtera, yang menentukan sejahtera, bagi kesejahteraan. Sejahtera kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita.